Assalamualaikum. Hai guys, sobat-sobat sekalian. Ketemu lagi. Maaf ini berarti 3 minggu saya nggak upload video ya. Jadi kebetulan hari ini ada kunjungan ke salah satu peternak di daerah Pantura, agak naik dikit. Ini kandang kloso sederhana. Dan ini biayanya nggak terlalu mahal. Jadi nanti mungkin bisa sedikit banyak dicontoh untuk di daerah-daerah lain yang mungkin punya budget yang terbatas. Ini kita sudah dengan peternaknya. Mas siapa namanya? Boleh perkenalan? Warjo. Mas Warjo ya. Dengan Mas Warjo. Ini anak muda yang masih sangat semangat untuk menjadi peternak. Nah, Mas Warjo, kalau boleh tahu nih untuk kandang ini ukurannya berapa ya? Kalau ukurannya lebarnya berarti kan 10 meter, panjangnya 42. 10 meter 42 apa 52? 52. 52 ya. 10 meter kali 52. Ini dua lantai. Dua lantai ya. Dua lantai berarti kalau kita isi 14 ekor itu ya kurang lebih 13.500-an lah ya. 13.135 kurang lebih di situ. Nah, kalau boleh tahu budget untuk membangun kandang ini habis berapa, Mas? Ya kurang lebih ya 450-an. 450 juta untuk populasi kurang lebih 13.000 ekor. Jadi kalau dibagi ya plus minus 40.000 lah ya. 36 sekian atau 40 lah, kurang lebih 40.000 per ekor. Jadi biayanya sebenarnya mirip-mirip kayak kita bangun kandang panggung open house. Karena angkanya kurang lebih segitu. Ini menarik karena memang biayanya tidak terlalu mahal, dan ini kalau bangun dari nol ya. Tapi kalau kita upgrade sih sebenarnya biayanya ya lebih. Kalau kandangnya sudah ada hanya kita upgrade, mungkin per ekor jatuhnya 6.000 sampai 20.000 tergantung bahan yang kita pakai. Nanti kita bisa lihat bareng di dalam kandang seperti apa, peralatan yang digunakan seperti apa, kipasnya seperti apa, sarana pendukungnya seperti apa. Kita belajar bersama di kandang ini. Tetap di Balai Sapa. Ini untuk sistem pendingin masih pakai paranet. Atas pakai pendingin, yang bawah ini nggak pakai pendingin. Alasan dari peternaknya memang yang bawah ini kandangnya relatif lembab. Jadi kalau pakai pendingin ini akan menimbulkan masalah di dalam kandang. Tetapi informasi dari peternak ini, pada saat musim kemarau bawah tetap butuh pendingin karena suhu lingkungan itu bisa sampai ke 33 sampai 35 derajat. Jadi kalau kita mau adjust dari sisi inlet ini, atas ini kanopi ini harus diperpanjang kurang lebih 1 meter. Kemudian paranetnya ini dimajukan setengah meter. Kemudian paranet atas dan paranet bawah ini sistem pendinginnya dipasang diantaranya ini. Dipasang kanopi biar air tidak turun ke paranet bawah. Jadi penggunaannya berbeda. Misalkan atas butuh dingin, atas bisa nyala, bawah butuh dingin, bawah bisa nyala. Jadi tidak langsung dari atas turun ke bawah. Kemudian untuk tirai, ini pakai tirai hitam. Sistemnya sudah cukup baik, ini menggunakan sistem amplop yang bawah. Nah, ini yang atas mesti dilihat lagi karena tidak ada amplop. Daerah sini tidak ada amplop, jadi ada risiko kebocoran masuk dari sini ke dalam kandang. Nanti kita bisa cek dari dalam kandang kondisinya seperti apa. Sampai ke belakang ya. Oke. Kita masuk ke bagian dalam kandang. Di kandang ini disediakan genset 2, yang satu kapasitas 7.500 watt, satunya lagi 8.000 watt. Ini total ada kisaran 15.500, cuma untuk genset ya, sekali lagi listrik yang bisa dihasilkan itu kurang lebih 80% dari kapasitas yang ada.
Bogor Pira masuk tur, kita lihat depo yuk. Ini adalah penampakan bagian inlet dari dalam kandang lantai 1. Kalau kita lihat di sini nih, tirainya ada di luar. Ini jadi masukan nanti kami sampaikan ke peternak agar tirai inlet itu ada di dalam. Jadi kita bisa ngatur pressure yang kita harapkan itu seperti apa. Kalau melihat ini berarti ini belum ada pengaturan pressure di dalam kandang. Untuk konstruksi kandang sendiri bisa dilihat slatnya untuk lantai 2 ini menggunakan bambu, sedangkan lantainya ini menggunakan papan kayu, dan tiangnya ini menggunakan besi holo ya. Bagian bawah ini menggunakan hebel. Ini untuk overlapping lantai atas dan lantai bawah ini menggunakan seng. Ini problem yang banyak terjadi di kandang-kandang sederhana. Pola CND-nya itu tidak berjalan dengan baik. Ini contohnya. Ini nipel belum dibersihkan secara proper. Ini seharusnya setiap periode kosong kandang ini harus dibersihkan dengan baik, kemudian di flushing menggunakan asam sitrat, boleh hidrogen peroksida juga bisa. Kita bisa melihat posisi ayam umur 5 hari plus, jadi masuk 6 hari, closing malam ini. Hasil sampling 5 hari close 140 gram dengan bobot DOC 35 gram, sudah sangat baik. Karena dengan bobot 35 gram ini target di minggu pertama 180 gram itu sudah sangat baik. Kita bisa lihat bersama sebaran baby chick sudah cukup banyak. Pencahayaan juga cukup merata. Melihat kondisi di dalam kandang umur 6 hari ini, ayam terlihat nyaman, makan dan minum dengan baik, dan kondisi sekamnya sangat baik. Untuk musim penghujan seperti saat ini, kondisi sekam itu menjadi sangat penting, karena trouble utama itu banyak diakibatkan dari kondisi sekam yang tidak baik akibat dari kelembaban yang sangat tinggi. Kandang ini menggunakan exhaust fan 3 buah per lantai, 50 in, menggunakan daya listrik yang 1 pas. Ini sudah diukur kapasitas per kipasnya, didapatkan 36.000 meter kubik per jam. Jadi total kapasitas kipas di satu lantainya kurang lebih 36.000 kali 3. Dengan populasi per lantai 5.500 saat ini, kebutuhan kapasitas kipas sebenarnya berkisar antara 84.000 meter kubik per jam. Artinya 3 kipas ini sudah mengcover total kebutuhan kipas untuk ayam yang ada di lantai 1 ini. Lantai 2 juga sama. Lantai 2 pemanas menggunakan Remington. Ini berbahan bakar solar. Kalau yang lantai pertama tadi furnace heater, dia menggunakan gas LPG. Untuk kondisi insulasi lantai 2, karena dari luar tadi terlihat memang belum ada amplop, sehingga bisa kita lihat memang kebocorannya luar biasa. Ini bisa kita lihat di luar kondisinya, terlihat dari dalam. Jadi udara luar sudah sangat pasti mempengaruhi kondisi di dalam. Kecuali pada saat kipas menyala, ini tirai akan menutup, tetapi tetap angin itu masuk melalui
antara tirai luar dengan overlappingnya. Ini tetap angin masuk lewat sini. Ini menjadi koreksi berikutnya. Jadi ketika Sobat Sabah mau membangun kandang untuk insulasi luar itu wajib menggunakan sistem amplop. Jadi tidak terpengaruh oleh udara luar yang masuk ke dalam kandang. Insulasi dari ceiling sendiri di sini sudah sangat baik. Plafon terpasang dengan sempurna. Masukan berikutnya ini di sekatan paling depan. Pada bagian ini akan sangat baik untuk sekatan paling depan itu menggunakan blocking, bisa dari terpal atau dari karung. Tujuannya apa? Tujuannya agar udara dari inlet masuk itu lewat di atas sekatan, tidak langsung masuk melalui ini dan mengenai ayam. Karena prinsip utama di brooding kandang close 14 hari pertama itu ayam kalau bisa mendapatkan angin di area brooding mereka, tetapi angin yang masuk itu tidak mengenal langsung ke ayam karena akan mengakibatkan efek wind chill yang sangat tinggi di ayam. Water system di sini menggunakan sistem gravitasi. Jadi ada kontainer tempat penampungan air di dalam kandang yang dialirkan ke nipel-nipel yang ada di dalam kandang. Guys, sobat-sobat semua, jadi tadi kita sudah bareng-bareng lihat kondisi di dalam seperti apa. Ada beberapa yang bisa kita kulik dan mungkin ada sedikit tuning agar bisa lebih baik lagi. Yang pertama tadi masalah insulasi ya mas ya. Jadi untuk lantai atas itu memang tirainya belum pakai amplop. Jadi ketika kita lihat dari dalam itu luar biasa kebocorannya. Itu menjadi PR untuk periode depan, mungkin bisa diberikan tambahan amplop dari bagian luar. PR yang kedua adalah bagian inlet. Jadi perlu ada pemasangan tirai inlet. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengatur pressure atau tekanan udara yang masuk ke dalam kandang, sehingga pencapaian target kerataan udara di dalam kandang nanti bisa tercapai. Nah, kemudian ada masukan sedikit mengenai manajemen. Jadi tadi dilihat, kalau tadi dilihat kan tirai masih dua ya, depan satu, belakang satu. Nah, memang untuk brooding, apalagi ketika kita ada di daerah yang cukup dingin, itu lebih baik tirai depan, tirai dalam depan itu menggunakan dua tirai, itu namanya tirai plenum 1, plenum 2. Jadi kita buat ruang anti kamera. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menetralisir udara dari luar yang masuk ke dalam kandang. Itu di situ kalau kelembabannya tinggi kita bisa netralisir lebih rendah lagi. Kalau suhu panas atau dingin juga kita netralisir lagi biar menjadi suhu ruang, bahasanya seperti itu. Jadi yang masuk ke dalam area ayam itu nanti suhunya tidak terlalu ekstrim. Kemudian untuk capaian feed intake, secara rasio tadi baby chick kurang lebih 1:48, itu bisa ditambah lagi karena di sini banyak hanging super feeder. Nah, super feeder itu sebenarnya umur di atas 3 hari itu sudah bisa dimanfaatkan, artinya rasionya bisa ditingkatkan lagi, mungkin satu tempat pakan menjadi 30 ekor misalkan, seperti itu. Untuk mengejar target feed intake nanti akan bisa lebih maksimal lagi. Kemudian kebersihan nipel juga perlu dijaga. Mungkin ketika closing kandang perlu di flushing nanti pakai asam citrat atau pakai hidrogen peroksida. Kalau dari sisi yang lain sudah cukup baik. Mungkin sedikit tadi yang kita kulik dari sisi itu yang perlu ada sedikit perbaikan untuk ke depan agar bisa lebih maksimal lagi.
tetapi untuk sampai dengan hari ini, untuk periode ini sudah cukup baik. Jadi dengan bobot DOC cuma 35 gram, tetapi closing 5 hari sudah 140 gram, artinya sudah cukup baik. Ini nanti tinggal dipantau terus, capkan feed intake, kemudian kenyamanan ayam dan lain-lain, agar target pencapaian performance bisa sampai akhir itu bisa baik gitu. Seperti itu sobat Sabah, tetap di channel ini, like, subscribe, komen, nanti biar kita semangat lagi bikin videonya. Tetap semangat, 2022 seharusnya lebih bagus daripada 2021. Semangat, salam sehat, salam Sabah.